sama Sulaiman yang untuk saat ini progresnya sudah berdasarkan hasil penyidikan teman-teman kepolisian sudah menetapkan status tersangka. Kami sudah di Gakumdu sendiri kami sudah melakukan di pembahasan pertama dan pembahasan kedua dan sampai pada proses penyidikan di mana berlangsung selama 14 hari kerja. Dan teman-teman penyidik sudah melakukan gelar perkara dan ditetapkan hari ini untuk status tersangka saudara PP dan juga saudara IJ dan AJ serta saudara MM untuk status tersangka. Tiga orang terakhir itu judulnya sebagai apa dia? Tersangka juga. Jadi empat orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus. Komisioner ya Bu, Komisioner KPU. Bisa dijelaskan dalam kasus apa itu lebih jelasnya? Nah, kalau pasal yang dikenakan terkait dengan pasal 180 ayat 2 Undang-Undang Pilkada tahun 2016 dengan perubahannya Undang-Undang 6 tahun 2020 di mana bunyi pasalnya saya bacakan masih terkait dengan pasalnya. Kalau terkait dengan saudara yang tiga orang komisioner dikenal pasal 180 ayat 2 di mana bunyinya setiap orang yang karena jabatannya dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menghilangkan hak seseorang menjadi gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati dan wakil kota atau meloloskan calon dan atau pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan itu yang pertama ya dan paling lama sebenarnya perlu 6 bulan dan bagi saudara PT kami pasal 184 di mana bunyi pasalnya setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon wali kota dan calon wakil wali kota dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan atau denda 36 juta dan paling banyak 72 juta. Bu, ini kan saat proses verifikasi ini Bawaslu pengawasan melekat. Bahkan informasi kami dapatkan Bawaslu juga mendampingi KPU sampai ke Jakarta untuk verifikasi. Ini pengawasan melekatnya Bawaslu seperti apa ini, Bu? Ya, teman-teman sesudah kewenangannya tentu melakukan pengawasan dalam hal ini ya proses verifikasinya. Dan dalam prosesnya tentu yang untuk menetapkan ini kan ada di KPU. Lebih berwenang untuk menetapkan apakah yang bersangkutan bersyarat untuk ya itu tadi yang sesuai dengan keputusannya. Apakah ada petunjuk sebelumnya dari pihak Bawaslu Bu? Selama masa pendampingan pengawasan? Saya kira teman-teman sudah mengetahui di mana yang pertama itu kan sesudah mengikuti acaranya sudah di PSK. Dan ada ruang lagi karena di sesuai dengan perbawaslu sendiri sudah diatur juga di undang-undang itu diatur tentang bagaimana diberikan hak kepada calon yang merasa dirugikan dengan adanya keputusan KPU. Ya dalam hal ini kan sudah ada proses tadi berita acara yang ditetapkan TNS. Nah, saudara paslon tersebut mengajukan ke Bawaslu untuk proses sengketa. Nah, di mana proses sengketa ini kami sudah fasilitasi untuk dilakukan mediasi dan saya kira juga teman-teman sudah tahu kemarin sudah ada poin-poin kesepakatan yang dilahirkan di mana kesepakatan itu juga ada yang disepakati untuk melakukan klarifikasi kepada partai pengusung kemudian pasangan calon bersangkutan dan juga sekolah atau instansi berwenang mereka sudah melakukan klarifikasi karena tadi ada opsi yang dilakukan tadi ketiga itu ya partai pengusung kemudian dalam bersangkutan dan juga pihak sekolah saja itu proses klarifikasi yang dilakukan oleh teman-teman sampai itu dan mereka tetap itu mereka yang melakukan keputusan untuk apakah menetapkan seperti semula atau merubah keputusannya saya kira mereka yang melakukan keputusan itu kami juga dalam hal kan hanya sebatas memfasilitasi pada saat proses mediasinya.
Berarti pada saat itu Bawaslu tidak memberi rekomendasi? Tidak, karena mereka yang sudah kesepakatan tidak ada kewenangan kami. Di kewenangan kami itu pada saat melakukan musyawarah, proses musyawarah tertutup atau mediasi ya. Sebenarnya sudah ada ruang juga untuk melakukan musyawarah terbuka, di situ ada proses pembuktian, tapi teman-teman sudah bersepakat. Kedua belah pihak sudah menyepakati untuk sampai pada musyawarah itu mediasinya. Dan di situ terjadi kesepakatan ya kedua belah pihak. Sudah seperti itu, kesepakatan dan mereka jalankan untuk kedua belah pihak. Saya kira. Bu, ini kan tidak fokus masalah dari TT ini apa sebenarnya? Ya. Itu tadi sih yang ketidaksangkan. Tadi saya sudah bacakan pasalnya. Kalau dari saya sendiri, apakah dia masih tetap menjadi calon atau diganti atau bagaimana? Di diskualifikasi belum ada ini. Kita masih berproses ini. Kita belum masih ada kan proses-proses selanjutnya. Kita belum bisa ini ya. Masih berproses karena kita masih ada pembahasan ketiga nanti di Bawaslu untuk melawan ke kejaksaan, menyerahkan ke kejaksaan dengan dokumen ini setelah penyidikan selesai, tuntas untuk pemeriksaan tersangka, dilanjutkan ke pembahasan ketiga 30 di hari itu kan ada hari ke-14 itu ya, batas akhir untuk pembahasan ketiga, nah, itu mungkin sudah penyerahan ke kejaksaan dengan kejaksaan dari teman-teman. Jadi statusnya Perisal ini masih bisa berkampanye gitu? Kan ada keputusan, ini masih berproses kan, tapi sama dengan yang komisioner tiga tadi itu. Bu, ini kan kemarin Bu kesepakatan di Bawaslu, kemudian nanti melanjuti KPU, Pak. Apakah tidak ada unsur keterlibatan Bawaslu juga di sini, Bu? Ini kan hasil mediasi Bawaslu, Bu. Itu mereka bersepakat, mereka yang membuat kesepakatan. Kalaupun ada nanti kan ada proses selanjutnya. Nah, ini kan sudah ada laporan setelah pasca itu kan sudah ada laporan dan laporan sudah kami tindak lanjuti. Awalnya dimasuk ke Bawaslu dan kita sudah lakukan kajian-kajian. Nah, dalam proses kajian itu ada mengandung unsur pidana di dalamnya, makanya dibawakan ke Gakumdu. Kalau pidana itu kan darinya ke Gakumdu. Bu, satu lagi. Selama masa proses verifikasi, Bu, apakah Bawaslu tidak pernah keluarkan semacam rekomendasi bahwa mungkin KPU keliru lakukan langkah-langkah ini, mungkin seharusnya begini? Ijazahnya berarti ijazahnya juga palsu atau bagaimana? Memperjelas kita saja Bu. Bahasa keabsahannya ya. Itu lebih kepada keabsahan dokumennya. Bukan palsu. Kita berbicara palsu di sini keabsahan. Keabsahan dokumen. Jenis dokumennya?